Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Rahadi Anak Bergaming. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi dan lagi kita akan kembali memainkan game Upin dan Ipin demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa subscribe channel Rahadi Anak Bergaming. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya. Upin dan Ipin demi Metro Millennium. Cepat-cepat, kita kumpulkan koin dengan cepat. Dan kita jemput sahabat-sahabat di pinggir jalan. Jangan sampai menabrak ataupun tertabrak. Karena kalau menabrak atau tertabrak, Upin Ipin akan meninggoy. Kalau Upin Ipin meninggoy, nanti Kak Ros, Opa, Tok Dalang, dan lain-lainnya akan sedih ya teman-temannya. Makanya jangan sampai menabrak. Kecuali kita mendapatkan perisai. Ini kita mendapatkan perisai teman-temannya. Kalau dapat perisai, nggak apa-apa nih nabrak. Bisa dilihat nih teman-temannya. Yeay. Yeay. Waduh, kita ini kedatangan robot pink jahat. Harus kita lawan teman-temannya. Kita jangan sampai kalah dengan robot pink jahat ini teman-temannya. Kita pasti bisa mengalahkannya. Kita tembakin terus teman-temannya. Ini anak buahnya banyak sekali. Upin Ipin bergabung menjadi robot kuning biru yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Ayo kita lawan robot jahat ini, kita pasti menang. Ya, Upin Ipin berhasil mengalahkan robot pink yang jahat. Upin Ipin melanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat berjalan. Ini dapat magnet nih, lebih gampang mengumpulkan koin kalau dapat magnet ya. Jadi dia bisa menyerap koin-koin yang ada di pinggir juga. Ah, sayang sekali Upin Ipin menabrak batu raksasa di pinggir jalan. Upin Ipin pun meninggoy teman-teman. Misinya selesai. Ya, nggak apa-apa, kita lihat skornya. Skornya adalah 6541 dan kita berhasil mengumpulkan 181 koin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Rahadi Anak Bergaming. Dan karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin ataupun game-game yang sangat-sangat menarik lainnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadi Anak Bergaming. Sekali lagi, terima kasih.